Halo Bor, welcome back to my channel. Kali ini gue lagi mau bukber di Imperial Kitchen. Kita lagi di Kopas Mall. Ini kita waiting list ya, tadi kita salah set waktu. Gue otw jam 5 dan sampai sini itu jam 6 kurang 5. Dan itu udah azan dan terpaksa tadi kita beli minuman di luar dulu, tadi di Transmart. Terus lanjut ke sini ternyata waiting list sekitar 20 antrian. Dan kita baru dapat tempat itu jam 7.20. Dan sekarang kita lagi order, lagi nunggu makanannya datang. Dan ini dia menu-menu yang gue pesan ya, Bor. Dan yang baru datang itu ada hakau sama pongsau. Ini dia hakau, ini best banget, enak banget. Kalau wajib pesan, ini kayak siomay sudang gitu. Terus ini ada pongsau-nya atau ceker ayamnya. Ini tuh enak banget, cekernya juga lembut. Dagingnya gampang lepas pokoknya dari tulangnya. Dan untuk menu nasinya, di sini gue pesan chicken kung pao. Ini tuh kayak ayam kecap gitu ya. Ini tuh enak banget, juara. Kalau kalian ke Imperial Kitchen, kalian wajib pesan ini karena ini tuh pokoknya enak deh, the best. Kalau ini namanya tumis sapi 3 jamur. Ini juga enak, ada brokolinya gitu. Ini juga nggak pedas. Anak-anak juga pasti pada suka deh karena jamurnya juga enak-enak banget. Kalau ini siomay udangnya, kalau kalian gak suka udang, kalian bisa pesan siomay ayam. Dan ini dia si paling juaranya, ini tuh enak banget, ini tuh udang saus telur asin, sumpah ini enak banget, satu porsinya 80 ribuan aja, tapi ini enak pakai banget. Sekarang gue mau makan dimsum-dimsumannya, yaitu mayonnaise pakai saus sambal gitu. Oke, pertama kita eksekusi siomay udangnya. Asli dimsum di sini tuh enak banget, Bor. Nggak pernah salah kalau kita beli dimsum di sini. Mantap pujiwa, sekarang gue mau coba hakau udangnya. Ini tuh best banget, favorit gue, wajib pesan kalau kesini. Ini dia udangnya nyata banget ya, Bor. Hakaunya the best. Sauce mayonya masih
satu porsi nasi. Karena di sini gue suka pedes, jadi gue kasih chili oilnya atau minyak sambelnya. Lanjut, gue mau coba satu persatu rasa lauk-laukannya. Chicken kung pao atau ayam kecap. Kacang mede dari chicken kung pao-nya. Bawang bombay dari chicken kung pao-nya. Paprika dari chicken kung pao-nya. Paprika lagi, kali ini paprika hijau. Lanjut batang daun bawangnya. Ini cabai kering dari chicken kung pao-nya. Next, gue cobain sang juaranya, udang saus telur asin. Sekarang aku cobain jamur pertama dari tumis sapi 3 jamurnya. Ini jamur keduanya ya, Bor. Dan ini jamur ketiganya. Ini brokolinya ya, Bor. Untuk semua jamurnya tadi itu enak-enak semua. Dan ini dia daging sapinya. Setelah gue cicipin semuanya, lanjut gue mau makan pakai nasi biar kenyang. Buat kalian yang gak bisa pakai sumpit, gak usah minder. Di sini juga disediain sendok sama garpu ya, Bor. Pokoknya gue berani jamin 100%, semua menu-menu yang gue pesan ini enak-enak pakai buanget. Kalian gak bakal nyesel dan kalian pasti bakal suka. Dan kalian harus coba menu-menu yang gue pesan ini ya, Bor. Rekomendasi banget atau recommended banget buat kalian. Lanjut, sekarang gue mau cobain ceker ayamnya. Ayam.
Bor, sekian dulu vlog makan-makan aku kali ini dengan tema buka bersama di luar. See you di next vlog. Jangan lupa subscribe untuk penonton baru. Like video ini. Thank you. See you. Dah.